sekalian. Tadi kami Komisi 3 rapat kerja karena PPTK adalah mitranya kami, dan terkait dengan isu 349 triliun. Tadi teman-teman juga bertanya sebenarnya terkait dengan Komite Nasional TPPU yang memang diketuai oleh Pak Menko. Dan Pak Ivan sendiri adalah sekretaris, dan anggotanya ada Bu Menteri Keuangan. Tadi saran teman-teman Komisi 3 mengundang Bu Menteri Keuangan rapat pada tanggal nanti 29 Maret. Jadi tiga tuh, ada Pak Ivan, ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Menko, yang tiga-tiganya adalah statusnya sebagai Komite Nasional TPPU. Nanti tanggal 29 rapat bersamaan nanti dengan Pak Menko untuk kita terima dulu data terkait apa yang menjadi informasi kepada Ketua Komite Nasional TPPU. Dari 300-an laporan itu, tadi Pak Ivan menyampaikan 59% sudah diselesaikan. Tapi jenis penyelesaiannya itu contohnya seperti apa kita belum tahu. Maka tanggal 29 Maret nanti kita minta penjelasan. Makanya tadi saya mengusulkan, ataukah rapat itu terbuka atau tertutup. Supaya apa? Ada sensitivitas apa yang menjadi laporan daripada PPATK. Yang diatur dalam undang-undang sebenarnya ada hal kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Ada juga yang tidak rahasia untuk menyampaikan kepada publik, tapi tidak detail. Tadi terbuka akhirnya. Nah, mungkin nanti pada saat rapat selanjutnya, apakah ini akan lebih sedikit kepada sensitivitas informasi, atau memang berkenan untuk dibuka? Ya kalau memang terbuka apa adanya, ya silakan aja buka. Toh ini adalah bagian dari keterbukaan informasi publik. Karena sudah diungkapin, tadi teman-teman juga banyak yang bertanya, ada nggak aturan terkait pihak-pihak yang boleh mengeluarkan informasi tersebut di pasal berapa? Tadi Pak Ivan belum bisa menjawab secara detail, makanya tanggal 29 nanti akan kami pertanyakan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan pada anggota Komisi 3. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.